Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ece Jembal, Jembal. Oke Mas Bro, kita mancing lagi di lokasi pernikahan besar dan di sini gambarin Mas Bro. Di sini kita mancing dan kayaknya mau hujan Mas Bro. Tapi tidak apa, kita berusaha mancing dulu di sore hari. Dan ini sedikit basah, mudah-mudahan tidak licin. Kayak kemarin-kemarin aku lewat sini jatuh gara-gara licin. Oke Bro, aku arahkan ke bawah. Oke, seperti ini lokasinya. Oke, ini sedikit basah, bukan basah karena banyak air. Ini enak, dan bahari di sana Mas Bro. Tuh bahari di sana. Dan kita akan mancing di tengah sana Mas Bro. Ini jalannya. Dan di sore hari di Grojokan atau bantaran sini masih sepi pemancing. Sana juga masih pancing, dan kita lihat mendungnya. Mendungnya mau hujan Mas Bro. Dan kita langsung mancing ke sana. Nanti kita mancing di sana menggunakan teknik pelampung dua-duanya. Dan kita hanya berang ke sana Mas Bro. Ini lokasinya. Ini sedikit sepi Mas Bro, jadi pemancingnya kurang semangat. Tapi kata aku setiap hari, tapi sering zong. Oke, kita langsung aja lihat sini bebatuan. Ini untungnya sudah kering Mas Bro, kalau masih basah ini licinnya minta ampun. Kita lewat sini aja. Oke, ini yang enggak ada lumutnya. Oke, kita langsung menuju ke tengah sini. Lewat sini nggak usah melangkah. Oke, kita melangkah. Oke, di sini yang agak jauh ini melangkahnya, ini sedikit lompat ini. Oke, mantap. Oke Mas Bro, kita sudah di lokasi, kita mancing di sini, dan kita lama nggak ketemu sama Mbah Di. Mbah Di mancingnya sudah siang hari, karena nggak, kalau nggak siang hari nggak kelihatan mancingnya malam hari itu Mbah Di itu. Poin-poin Mbah? Satu. Kero-kero pasti? Kero-kero. Oh pasti. Oke Bro, kita langsung mancing di sini. Di sini ada beberapa yang mancing. Oh sudah Mas? Udah. Mau ditemani kok selesai. Oke Mas Bro, jembal mantap. Oke Mas Bro, aku sudah pasang jurnal di sini, dan kita lihat langitnya. Yalah, mau hujan Mas Bro. Utek banget ya. Ini masih ada yang bertahan untuk mancing di sini. Dan masih banyak, ini juga baru datang, udah gerimis. Oke Bro, jembal aku tutup kameranya, mantap. Oke Mas Bro, badi setrek Mas Bro. Loh. Mbah Di oleh isok weneng iwak apa jajal. Anak-anak keroker. Walah-lah. Karepe golek sing babon Bro, tapi untuk anaknya. Anaknya kan baung. Oke Bro, jembal. Ikan besarnya masih belum ada yang dapat. Mas Bro, apakah masih anak-anak? Tadi yang anak-anak dilepas Mas Bro. Sekarang strike lagi. Enggak tahu ikannya apa ini. Belum kelihatan ini ikannya ini. Waduh, babon Bro kayaknya Bro. Babon Bro. Walah, jurannya sampai gitu Bro. Weh, babon Bro. Aku mau ngerekot tok Bro ya, jembok kon ngewangi, bingung aku. Mbah Di itu targetnya itu memang baung Mas Bro, atau keroker. Us. Itu sebenarnya tipis banget tuh, lah kena tipis banget kena. Oke, aman. Oke Mas Bro, masih mancing di lokasi pernikahan besar, mantap. Jembal. Bro, Mas Mitra loh baru datang Bro, langsung disambar umpannya. Mbah Di sudah beres-beres itu. Nih. Aku lo baru, weh, mantep. Gak bisa menang, wes. Walah, tara yo mancing ki anu ya, nasib-nasiban ya, baik ya. Wes, mantep Bro, oke Bro. Kau yang ngerti nguncali sih kono. Oke Bro, mantap, jempol. Oke Mas Bro, ini aku pindah posisi di sana. Di sini karena airnya sudah mulai naiknya cepet banget. Jadi aku kan pindah di sana. Takutnya nanti kalau nyebrangnya untuk pijakan kakinya nggak kelihatan.
Ini kita langsung aja pindah ke sana. Ini masih ada yang mancing di sini. Masih ada. Oke, Bro. Jom-jom. Coba ada bola. Tuh, ada bola itu. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ente Jempol, Jem-jem, Jempol. Oke, Mas Bro, sebelumnya aku menyampaikan dan kita mancing di sini. Di sini ada kabar duka, Mas Bro. Teman kita, saudara kita, hobi mancing. Tadi malam atau tadi sore sudah berpulang ke Rahmatullah atas nama Mas atau Bang Zainal. Dan ini teman-teman, tadi malam banyak yang takziah ke rumah duka, dan ini sebagian teman-teman yang masih belum kesana tadi malam. Ini sebagian yang mancing di pagi hari, banyak yang ditinggal jurannya, Mas Bro, untuk melayat saudara kita, teman kita yang telah berpulang ke Rahmatullah. Kita lihat di sini jurannya, di sini ya, di sini jurannya Mbah Amin ditinggal, Mas Bro. Mbah Amin berangkat yang di tengah sana, pulau sana juga ditinggal jurannya. Dan di bantaran sana, Mas Bro, bantaran dekat gerojokan sana, di sana tuh, nah di sana itu banyak juran sekali. Tadi banyak orang di sana juga ditinggal, dan ada sebagian yang di atas-atas sana juga jurannya diberesi untuk segera takziah. Dan alhamdulillahnya teman-teman saudara yang ada di lokasi mancing ikan di sini sangat bagus, dan senang aku seperti itu. Dan kita lanjut aja mancing di sini. Dan kemarin aku juga mancing di sore hari di tengah arusnya bagus, Mas Bro, tapi ikannya masih belum mau makan. Ini aku tunjukkan cuplikannya video kemarin di sore hari. Oke, Bro, jem-jem, jempol. Oke, Mas Bro, aku sudah naruh joran di sini, dan di sini ada arusnya. Arusnya itu ke sana banyak cabekan basuh di sana, apa enggak tahu. Ini sengaja aku bawa joran satu dan aku arahkan ke sana. Dan pelampungnya ketutupan sama daun hijau-hijau atau bakalan nanti kode itu, nggak tahu nanti hasilnya gimana. Yang penting nanti kalau jurannya udah mentiung, berarti ada ikannya, nanti kita rekod, Mas Bro. Oke, Bro, mudah-mudahan ini dapat poin lagi. Jem-jem, jempol, mantap, Mas Bro. Sebasana strike, Mas Bro, bapaknya itu, Mas Bro. Oke, kita lihat ini di maksimal ini, kenapa yang didapat di sana itu. Wus, tekek, Bro, modelnya, Bro, tanpa tracker itu. Oke, kenapa yang didapat itu umpannya TA1, Mas Bro. Ada yang tahu TA1 itu apa? Komen aja di bawah. Oke, kenapa yang biasanya kalau pakai TA1 enggak kelihatan? Oke, roker, Mas Bro. Oke, roker mau makan pakai TA1. Weh, mantap. Besar, Bro. Wih. Keren, Mas Bro. Jem-jem, jempol, masih mancing di lokasi umpan besar, mantap. Mas Bro, di sini aku lempar jauh, dan di sini sedikit aku mengulur supaya nggak ke kanan, biar ke lurus ke sana. Karena di bagian sana itu banyak ikan yang menyambar di permukaan, Mas Bro. Ini aku kedalaman nggak ada satu stick. Ya mudah-mudahan ini dapat ikan. Oke, Bro, jem-jem, cepol. Lepas, Mas Bro, jem-jem, jempol. Oke, Mas Bro, di sini teman yang baru takziah sama
di teman kita di Mas Zainal sudah kembali lagi, Mbak Amin juga sudah kembali dan kembali ke posisi semula. Sandalnya cepot, rasa petu-watu. Gak cutek mas. Inilah teman. Iya toh. Inilah teman-teman. Kalau ada yang kesusahan, kemarin juga ada yang sakit, juga bantu Mas Bro. Sekali rela saja. Ada yang tak sia ikut, ada yang meninggal tak sia semua. Hampir semuanya sih. Ada yang belum dengar, ada yang masih jauh, ada yang pernah yang lainnya. Dan posisinya masih seperti ini Mas Bro. Oke Bro, jem-jem. Jempol mancing di sana itu. Iya. Cara naik. Enak sing metu tebing, enak sing metu gocekan. Oke, mantap kabeh. Oke Mas Bro, jem-jem. Jempol. Mas Bro. Ini nyantol dhuwur. Iya sih. Gara-gara nyantol dhuwur. Pas Mas Bro nyantol dhuwur Mas Bro. Mas Bro. Yo, masa utuh terus nih. Astagfirullah. Walah, jerone titik nek to. Ada umpan. Tak ngombone sik. Oke Mas Bro dapat kode. Ini kedalaman hanya 1,5 stik. Dalaman sedikit lagi Bro, jem-jem, jempol. Oke Mas Bro, di sini Mbah Amin nyantol, Mbah nyantol. Nah, Mbah Amin sudah selesai dan resikonya kalau mancing di tempatnya Mbah Amin kayak gini, nyantol hati-hati Mbah. Nyantol ini Mbah Amin sudah selesai karena nggak ada pergerakan, nyantol neh Mbah. Oh aman. Oh ganti stok ya. Aman Mbah. Kayak yang satu aman Mas Bro. Nah itu cara membersihkan umpan Mas Bro. Oke Bro, kita mancing lagi. Mudah-mudahan nanti dapat poin. Jem-jem, jempol. Sias Mbah. Sias ngantuk. Oke. Satu Mbah. Jatuh Mbah, lunyu Mbah. Pun dalam di kemauan. Pun, mata suan. Oke. Terus satu Mbah. Udah, masuk. Oke Mas Bro. Bikin gua sendiri lagi. Mancing sendiri lagi, Mbah Amin dah nyerah. Ya mudah-mudahan nanti dapat poin lagi Mas Bro. Jangan yang kodo terus kecil kodo. Paten atau baung atau badar Afrika enggak apa. Oke Bro, jem-jem. Jempol mantap. Oke Mas Bro, kita lihat di sana ada seorang memancingnya nyebrang Mas Bro. Oke, kita lihat dari sini aja Mas Bro. Itu dia, dia mau coba untuk nyebrang mancing di sana Mas Bro. Nah, pucuan sana itu, nah di sana itu dia itu berusaha nyebrang itu. Jadi kita lihat dari sini, mantap. Kita lihat dari sini Mas Bro. Itu padahal masih dalam itu Mas Bro. Kayak ada yang masih nekat gitu. Dan pelampung itu Mas Bro yang di depan sini. Kayak tanah, ini pelampung ada di sini. Kita lihat pelampung sama orang yang mancing jauh sana yang mau nyebrang. Apakah berhasil? Wih, masih dalam Mas Bro. Iya. Tuh. Itu siapa nggak kelihatan ya dari sini? Sambil kita lihat pelampung kok Mas Bro. Belum ada pergerakan. Dan itu masih dalam tuh. Dia pakai tongkat untuk menjajaki lokasi untuk pijakan Mas Bro. Itu tasnya terlalu panjang, tasnya harusnya jangan gitu harusnya. Iya, apakah masuk? Iya, sudah masuk kakinya dan masih mencari untuk pijakan Mas Bro. Oke, apakah berhasil? Oke, berhasil Mas Bro. Oke, mantap. Nah, karena posisi di sana, nah pojok sana, karena di situ kan ada arus,
otomatis ikan kan ngumpulnya di situ Mas Bro. Tadi Mbah Dik yang duduk di sana tadi, ya pojok sana tadi, sudah dapat poin jendil tapi sudah pulang, tidak aku rekod Mas Bro. Kita lihat tuh, ya kan masnya datang kan. Dan dia mencari posisi di situ. Itu posisi yang paling mantap Mas Bro. Oke Mas Bro. Masih mancing di lokasi ikan besar, mantap, jem-jem jempol. Oke Mas Bro, untuk anjing jempol belum dapat poin, dan yang poin teman-teman tadi itu pakai teknik tegek, pelampung, dan kedalamannya maksimal itu 2 stick. Dan umpannya ada yang pakai pisang, ada yang pakai usus busuk banget, ada yang pakai umpan odading juga, ada yang pakai umpan ikan. Dan aku dapat dengar kabar itu Pak Manto yang mancing di pagi hari biasanya mengangkat ikan patin sebesar 10 kilo beratnya, katanya sih besar banget, tapi kalau pagi hari pas jam kerja nggak bisa hadir Mas Bro. Oke Bro, besok mungkin di hari libur mungkin bisa mancing pagi menemani Pak Manto yang ada di gua sana. Dan yang cuma sampai sini, dan itu kampung pelampungku dimakan berkali-kali, mudah-mudahan dapat ikan. Oke Bro, jem-jem jempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye. Thank you.